Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channelnya Sahabat TV. Yang baru mampir, jangan lupa klik subscribe-nya terlebih dahulu. Ya, teman-teman, kita kedatangan paket baru lagi. Ini paketnya dari Shopee pastinya. Semua link pembelian ada di deskripsi video. Teman-teman jangan khawatir masalah ongkir. Kalau misalkan di Shopee ada gratis ongkir, ada voucher diskon, cashback, pokoknya banyak banget dari Shopee. Teman-teman bisa pakai linknya di deskripsi video ini. Ya, kita kedatangan paket ini lumayan besar ya, setelapak tangan teman-teman. Ini saya kasih tahu aja langsung, ini mouse teman-teman, harganya itu 10.000. Nah, ini mouse ini lumayan murah ya. Harga 10.000 dapat mouse, kualitasnya juga nanti kita lihat bagaimana. Sebelumnya juga saya pernah unboxing terkait dengan mouse, harganya kurang lebih sama ya. Dari MTech, teman-teman bisa klik di pojok kanan atas yang seperti ini. Dan sebelumnya juga saya pernah bopak terkait mouse yang merek Alcatraz ini, yang 27X, sampai sekarang ini masih saya pakai. Cuma nanti saya kasih tahu kenapa saya beli mouse yang ini, padahal ini juga masih dipakai. Biar nggak lama-lama, kita langsung aja bongkar paketnya ya teman-teman. Barangkali dari teman-teman ada yang nyari rekomendasi mouse yang harganya murah, terus kemudian punya fitur unik yang nggak dimiliki sama mouse-mouse yang lain, yang pastinya ini lebih fleksibel daripada mouse-mouse konvensional lainnya ya. Yang bikin menarik ini harganya murah teman-teman. Kita coba bongkar paketannya seperti apa. Ini bubble-nya ya, udah seperti ini, kita dorong aja. Nah, ini dari Incus, nggak tahu ini penyebutannya Incus atau Incus ya. Incus Intelligent Optical Mouse In, tipenya 106. Di sini gambarnya seperti ini ya, kabelnya jadi pendek, jadi ini bisa ditarik kabelnya teman-teman. Kalau misalkan mouse yang konvensional kan yang ribet banget ya, kalau misalkan dipakai di laptop itu agak sedikit ribet kalau misalkan panjang. Nah, makanya saya beli yang seperti ini yang bisa ditarik. Ini bahasa Inggris semua ya, ini dari China seperti biasa. Kita langsung bongkar, ini harganya murah meriah teman-teman, cuma 10.000. Kita lihat kualitas yang ada seperti apa. Nah, ini mereknya Incus. Karena saya coba cari merek yang lain di Shopee, itu yang paling murah ini harganya ini, dari merek Incus ini. Untuk kualitasnya ini lumayan ya, ya agak sedikit berisik sih, tapi nggak terlalu berisik. Untuk ukurannya ini lebih kecil daripada apa, AirMouse 27X, tapi ini lebih recommended ya, karena dia kabelnya bisa ditarik. Ini yang saya bilang tadi, kita coba tarik. Nah, seperti ini teman-teman, jadi bisa disesuaikan. Ini cocoknya kalau misalkan dipakai buat laptop sih. Nah, ini juga sebenarnya dipakai buat laptop juga. Untuk kabelnya agak tipis ya, tipis banget, ini kayaknya rawan putus teman-teman, jadi harus hati-hati juga, tapi mudah-mudahan enggak sih ya. Ini kelihatan sih murahnya, tapi nggak apa-apa, namanya juga mouse murah. Tapi ini yang saya cari itu yang ini, yang bisa ditarik seperti ini, jadi kita fleksibel, bisa kalau misalkan pakai laptop kan kalau bawa yang panjang itu agak ribet. Nah, kenapa saya yang beli mouse yang ini? Ini udah lama teman-teman saya beli. Jadi ini tuh bisa dua ya, bisa pakai Bluetooth, bisa pakai receiver. Nah, receivernya itu udah hampir 2 bulanan ini dia hilang receivernya. Jadi ini cuma bisa ngandelin Bluetooth. Berhubung laptop saya itu laptop yang Lenovo, yang waktu itu pernah saya bikin videonya seperti ini. Nah, dia itu agak sedikit jadul ya teman-teman, jadi bluetoothnya kadang-kadang connect, kadang-kadang enggak, jadi ini sering putus bluetoothnya. Tapi kalau misalkan dipakai di laptop yang agak bagusan sedikit, dia lancar jaya. Bisa aja sebenarnya ini dipakai di laptop saya, cuman kadang-kadang sering putus, sering banyak putusnya karena bluetoothnya di laptopnya itu kayaknya jadul ya, kurang bagus dah. Hanya saya coba beli ini aja deh penggantinya, karena ini juga bisa dibawa kemana-mana. Oke, langsung aja kita pasangin di laptopnya ya teman-teman. Ya, langsung aja kita pasang ini, kita sesuaikan aja sama jarak laptop sama mousepadnya.
kita pasang seperti ini. Dia udah connect ya teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa atur panjangnya seperti apa, mau panjang banget, mau pendek. Jadi enak teman-teman. Jadi dia space-nya nggak terganggu sama kabel. Contohnya seperti ini. Jadi kabel mouse-nya lebih fleksibel, kita bisa kita atur. Nah ini yang saya cari sebenarnya dari kemarin. Cuman pengennya yang pakai, pengennya harganya yang murah-murah aja gitu loh. Nah saya dapet dari merek Ichus ini. Cuman ini agak sedikit kecil dari yang ini karena saya terbiasa pakai ini. Nah ini udah connect teman-teman, ini juga connect karena ini pakai Bluetooth. Berhubung ini sering terputus sama Bluetoothnya karena nggak tahu laptop ininya, mungkin karena laptopnya ya, mouse-nya sih masih bagus karena saya sering pakai di laptop yang agak sedikit bagus, dia nggak ada masalah. Cuman di laptop Lenovo ini aja yang sering bermasalah, makanya saya pakai mouse yang ini aja. Ini agak ringan, kualitasnya juga udah oke, harganya 10.000. ya memang agak sedikit berisik ya, tapi nggak terlalu berisik kok, ya standar-standar mouse biasa lah. 10.000 udah dapat mouse yang bisa ditarik teman-teman kabelnya. Ya teman-teman, mungkin itu aja, cukup videonya sampai di sini aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lagi nyari mouse yang bisa ditarik seperti ini, yang fleksibel. Teman-teman bisa pakai linknya di deskripsi video, atau teman-teman bisa pakai mouse yang dari Alcatroz ini. Ini awet kok, ini bagus, dia ini silent, gak ada suaranya. Linknya di deskripsi video. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.